Pemirsa, Kepala Badan SAR Nasional Marsikal Madya Muhammad Syawgi sempat meneteskan air matanya saat menjawab pertanyaan dari keluarga korban kecelakaan pesawat Lion Air PKLQP yang jatuh di perairan Kerawang, Jawa Barat. Kebasarnas berkomitmen akan menuntaskan pencarian semaksimal mungkin dan memprioritaskan mencari korban Lion Air di perairan Kerawang, Jawa Barat. Kami memahami bahwa kami bukan manusia super, bukan manusia yang sempurna. Kami tetap berusaha sekuat tenaga. Dengan apa yang kami miliki, kami yakin bisa mengevakuasi seluruh korban. Bapak, Ibu, setiap hari melihat saya di lapangan, di laut, mohon maaf, saya serius untuk melakukan pencarian ini. Saya tidak menyerah. Mudah-mudahan dengan waktu yang ada ini, kami tetap all out. Walaupun sampai 10 hari nanti, kalaupun masih ada kemungkinan untuk bisa ditemukan, saya yakin bahwa saya akan terus untuk mencari saudara-saudara saya ini. Kami mohon doanya kepada Bapak Ibu sekalian untuk kita bisa kuat dalam melakukan tugas-tugas yang mulia ini. Terima kasih, Pak.